Ya, pemirsa, diduga konsleting di bagian depan kabin mesin, satu unit mobil minibus Toyota Calya terbakar, sempat menimbulkan kehebohan dan tontonan warga sekitar. Beruntungnya petugas damkar cepat tiba di lokasi, sehingga api dapat dipadamkan oleh petugas damkar, namun kondisi mobil tidak dapat diselamatkan. Beginilah suasana video amatir yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat dari video tersebut, kobaran api yang membesar dan menghanguskan satu unit mobil minibus Calya berwarna silver bernopol BH1724EN. Yang mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20.18 waktu Indonesia Barat, Kamis malam. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Tanjung Barat Iswardi. Menurutnya, pihak damkar baru mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan masyarakat melalui handphone. Berdasarkan laporan tersebut, pihak damkar langsung meluncur ke TKP di Jalan Lintas Jampi Kuala Tunggal atau di Desa Muntialo, tidak jauh dari SPBU. Beruntungnya saat kejadian tersebut jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak butuh waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Kejadian di Muntialo itu pada jam 20.30, petugas kami pos pemadam kebakaran ke Betara mendapat laporan, ada telepon dari masyarakat bahwa ada terjadi peristiwa kebakaran mobil di jalan. Begitu laporan sampai didengar atau diterima, langsung anggota damkar langsung menuju ke lokasi. Kemudian sampai ke lokasi, langsung melakukan pemadaman. Pertama kami coba memadamkan melalui apar, ternyata nggak kuat, apinya membesar. Akhirnya menggunakan mobil pemadam. Berarti itu tuh memang murni kebakarannya, kita penyebab belum tahu dari dugaannya? Belum tahu, dugaannya mungkin korsleting kali ya. Dalam penyelidikan listrik, ya. Sekarang itu kewenangan pihak berwajib untuk melakukan penyelidikannya. Dan tidak ada korban jiwa ya. Petugas cepat dan lokasinya itu jauh dari pemukiman. Jadi sangat beruntung tidak akan menyebar api. Sementara Kapolsek Betara AKP Edi Purnawan saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya sesuai STNK, pemilik mobil bernama Ibrahim, 28 tahun, RT 06 Paritobo, Kelurahan Mekerjaya, Kecamatan Betara. Dan berdasarkan keterangan pemilik kendaraan, bahwa dirinya bersama keponakannya dari arah Jambi menuju Kuala Tunggal. Namun setiba di jalan lintas Jambi Kuala Tunggal, dan mobil dalam kondisi kosong tidak bermuatan. Setelah tiba di Desa Muntialo, saat berkendara tiba-tiba mobil tersebut mengeluarkan asap melalui saluran AC dan muncul api di bagian dalam kendaraan. Atas kejadian tersebut, Ibrahim mengalami luka bakar ringan di bagian muka dan kepala serta kedua tangan akibat mengambil HP yang tertinggal di dalam mobil. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.